Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal Eci Jade. Di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi. Dan kali ini gua akan bermain game Bubble Gum Simulator cuy ya. Ini mana ini gua baru banget masuk. Dan juga ini gua gak tahu kenapa tiba-tiba ada satu kayak gini. Mungkin gara-gara tadi gua klik. Coba. Oh benar cuy. Jadi ini tuh apa ini simulator yang dimana kita tuh harus ngunyah-ngunyah bubble gum gitu. Semakin banyak ngunyah, semakin besar nih statusnya. Kayaknya kayak gitu deh. Dan disini juga lagi ada event cuy ya. Lumayan deh ini, mungkin kayaknya gue akan coba klik-klik dulu. Seperti swajara game simulator cuy ya. Yaitu adalah mengklik-mengklik ya. Lebih tepatnya ini bukan bubble gum simulator sih, mengklik-mengklik simulator lebih tepatnya ya. Apapun game simulator, ya kerjaannya pasti ngeklik-ngeklik dong. Jadi ini gue bakal mengunyah dulu ya. Oke, gue udah beres mengunyahnya. Saatnya gue jual. Buset gede amat bubble gum ya coy. Mohon maaf tuh, gede bener. Gue kira tuh bubble gum tuh apa gitu. Ternyata mengunyah-ngunyah ya. Oh disini juga ada nih ya. Oh, satu bubble gum itu sama dengan satu, apa sih ini uangnya namanya, satu koin cuy ya. Berarti satu bubble gum sama dengan satu koin. Tadi ngomong-ngomong kok om, bukan om ini. Ini 0 meter ya kan. Om tidak mungkin dong, saya kan bukan om, om ya cuy ya. Ada seasonnya dong, ada bubble passnya. Gila sih game gini ya, ada ini nyanyi di battle pass ya, ini apaan. Ih, apaan tuh, bisa gue klaim ini? Oh gak bisa deh, berapa coba harganya. Wow, gak punya cuy ya. Ntar ngomong-ngomong tadi yang gue dapet di mana biar gue bisa buka ini item kah. Bentar, tadi gue dapet apa cuy? Penasaran nih gue nih, gue dapet apa tadi? Woi tolong, gak ada niat ngasih tahu nih. Tadi apaan ya? Ntar gue baca dulu deh, tadi apaan sih? Ah gak tau lah itu apaan. Udah lah gue ngeklik-ngeklik aja lah. Gak aja lah sanjir. Gue gak tahu gitu mau ngapain. Ntar gue buy dulu. Oke, gue akan beli permen karetnya. Waduh siap, mahal banget anjir. Levernya mahal juga. Oke kita nabung dulu deh. Nabung dulu, nabung ya. Ini kayaknya nih mereka-mereka nih yang sudah besar kayak gini nih bubble gumnya. Ini kayaknya udah level gede gitu. Permen karetnya udah pakai permen karet jumbo anjir. Permen karetnya udah dahsyat banget itu. Sekali ditiup ya kan, ketutupan satu rumah anjir. Ampretos memang ya. Ya Allah, balonnya kecil bener. Mohon maaf nih gelembungnya nih. Astaga. Pasti nih pakainya nih permen karetnya, permen karet ini ya. Permen karet Yosan nih. Jangan-jangan nih. Kan soalnya kalau permen karet Yosan kan gak terlalu gede cuy ya. Ininya nih siapa namanya, si bubble-nya ini. Kalian masih ada gak sih yang jual permen karet Yosan cuy? Zaman-zaman gue tuh permen karet Yosan. Terus apalagi ya, gue lupa. Pokoknya yang rasa-rasanya tuh ada jeruk, ada strawberry gitu. Yo kalau gue sih seringnya sih Yosan cuy. Buat ngumpulin tulisannya gitu jadi Yosan. Dan ada satu huruf yang menjadi misteri, tidak pernah ada itu cuy. Mau beli satu pak juga nggak ada itu. Si huruf itu nggak ada. Nah gue juga lupa tuh huruf apaan. Huruf S gitu kalau nggak salah. Apa-apa gitu ya. Oke, kenapa jadi ngomongin masalah permen Yosan sih? Mohon maaf nih cuy. Ini cuy ya, kalau main simulator kayak begini, mau nggak mau gitu. Saya juga bukan orang yang banyak uang gitu. Tiba-tiba langsung kayak wah beli apa gitu pakai Robux. Wah nggak bisa cuy. Ini event apa nih? Weh 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 weh. Weh mohon maaf, kemana nih gue nih? Loh, balik lagi dong. Mohon maaf nih. Oh ini apa nih. Wih dapat panda cuy. Boleh. Kita dapat panda ya. Oke, ini udah dapat panda. Oh ini ngeboost ya. Ternyata 16 menit doang lagi. Pelit anjir. Jadi dia ini buat, oh buat netesin ya, dua kali speed. Oke, kode nggak tahu gue kodenya apaan. Nanti aja lah gue cari ya. Ntar kita pasang dulu nih. Panda bantu aku panda. Yeay, gue punya panda. Mantap. Asik gini dong punya panda bro. Ntar gue beli dulu nih. Kita beli gum dulu kali ya. 175. Beli yang ini dulu. Jadi semakin cepet dong. Nah nambahnya 8 cuy sekarang cuy. Ntar ini panda gue ngebuff apa sih? Oh tadi tuh 8 tuh dapat dari panda. Dan tadi gum itu gunanya, atau permen karet tuh gunanya buat nambahin ini cuy. Ini ininya nih. Jadi per 45 ya. Ya udahlah gini caranya mas. Saya akan niup-niup terus. Jadi makin gede cuy. Kayaknya kalau udah gede kayak tadi tuh, tuh kayak gitu tuh. Kalau level udah gede kayaknya bakal kayak gini nih, nutupin rumah anjir. Tapi ini untung ya gue punya panda, jadi agak cepet cuy. Gak kayak tadi nambahnya cuma satu anjir lah. Ayo, nah kita beli lagi cuy. Gue beli flavor kali ya. Oh flavor ini tuh warna balonnya. Ngerti. Jadi setiap kita niup si gelembungnya atau si balonnya tadi tuh, ntar warnanya bakal jadi kayak gini. Ada bentuk donat, pizza, aneh-aneh aja nih anjir. Lemon, RRQ. Anjir lah, boleh lah ini kita belilah. Kalau yang ini tadi face, apa nih face? Anjir harganya mahal bener bos. Harganya M gak tuh? Oh berarti yang penting itu cuma dua ini doang ya. Kalau ini mah ya buat sultan aja nih yang bisa beli. Udahlah gua mah apa adanya aja. Salah dong, kenapa upgrade? Oke, bentar lu gue liat dulu cuy. Untuk upgrade butuh berapa lagi? 400. Ininya 400 juga ya? Oh 500. 400 berarti 900. Gue butuh 900 cuy ya. Membutuhkan 900 koin.
Kayak ini gue sambil jalan-jalan deh. Setahu gue, kalau game simulator gini ada hadiah-hadiah event disediain sama developernya. Bentar ya. Ah ini aja nih gue ngambilin koin ya. Bisa gak sih? Oh bisa cuy. Lumayan 27. Ya tau gitu mah gue ngambil gini aja anjir, lebih profit ya. Tuh lebih profit cuy. Ya ampun. Sumpah cuy. Ini lebih profit ternyata ya. Udah ini aja deh, ngambil ini aja lebih profit, lebih menghasilkan uang ya. Daripada gue niup-niup sampai bibir gue sakit. Kencang bener suaranya nih. Kita ambil koin. Sampai 1400 deh. Gini caranya mah tajir, cepet gue. Oke nih cuy, habis ini langsung naik nih 1400. Oke, kita beli ya. Ternyata ada cara kayak begitunya ya. Baru tahu gue. Gue dari tadi ngeklik-ngeklik, ternyata disediain koinnya dong. Kurang asem ya. Nih gue bakal sambil ini lagi. Sambil apa namanya? Sambil niup-niup ya. Wih, jadi bubble gue jadi pizza anjir. Bubble pizza gak tuh? Permen karet rasa pizza ya. Donut jam. Oke, gue gak boleh jam di sini, coba deh. Makin tidak boleh akan semakin saya coba. Gak ada tujuannya gitu gue. Nah terus gimana nih gue? Turun aja kali ya. Turun aja deh. Gue gak tahu mau kemana. Kalau jatuh meninggul gak? Oke deh. Setelah gue ngambil-ngambil ini aja deh. Jadi ini ya, jadi tukang ngambil-ngambilin koin aja deh. Ternyata koin ini lebih worth it cuy, daripada gua ngeklik-ngeklik. Apa nih? Oh, 35 enggak tuh? Waduh, tajir gini cara. Ada lagi tuh. Ambil. Oke. Okay. Ada lagi nih. Ada lagi tuh. Ada kantong. Nah, udah kali ya, cukup kali ya? Upgrade kali ya? Kayak jual. Upgrade deh. Berapa sih? 900. Oh, cukup dong. Kurang 2000. Udahlah, enggak apa-apa 2000. Ambil dulu. Cepet ini disediain. Ini mungkin karena event kali ya? Ya enggak sih, cuy. Kayaknya karena event deh. Dapatnya banyak gitu loh gua. Udah lumayan enak nih, cuy. Lumayan cepet ya. Ini gue beli cherry dulu. Oke, next berarti donat 3000. Harga pemain karetnya 1200 ya. Oke, berarti gue harus ngumpulin sekitar 4000-an lah. 4000-5000 lah ya. Bisa lah. Ini disediain yang enak-enak kayak gini mah. Udah nikmatin aja. Kan gue penasaran ke atas awan sana sih. Ada apa di atas awan sana? Apakah ada tempat-tempat upgrade gitu atau gimana kan? Cuman gue bingung cara naik ke atasnya gimana nih ke awannya nih. Anjir, nih kalau kena ini ngedamage ke sih gitunya tuh. Siapa namanya si bubble-nya tuh, si gelembungnya itu, dia ini gak sih cuy ngedamage ke sih? Kalau ngedamage kuring sih. Kayaknya enggak deh, ini game family friendly gak mungkin sih. Ya kali ngedamage kayak Ninja Legends gitu anjir. Waduh duh nyangkut. Ya untung bisa jual. Hehe, emang enak loh. Tidak jadi nyangkut dong. Anda nih kurang ajar ya. Nyangkut nih awan nih. Dahlah ini gue ngumpulin dulu cuy ya. Ngumpulin koin dulu. Habis itu upgrade. Nah nanti lagi deh lanjutin. Ada game simulator begini cuy ya. Kerjaannya tuh cuman ini doang anjir. Ngeklik-ngeklik, ngumpulin koin, buat upgrade, udah gak ada kerjaan lagi. Gini aja udah doang. Nyangkut lagi nih gue nih. Jangan deh, main di bawah aja dah ya. Ngeri nyangkut lagi gue. Apa tuh? Oh naik level 2 panda gue. Bagus panda. Kamu tuh membantu sekali loh. Oh dia tuh juga dapet cuy. Tiap gue ngambilin koin, dia tuh dapet plus gitu loh. Tuh plus 25, plus 10. Itu gunanya untuk naikin level dia ya. Ntar kalau semakin naik levelnya dia bakal ngasih buff apa sih? Kayaknya sama aja deh. Dapetnya masih 4-4 juga cuy. Gak tau lah ya. Kalau kalian tahu komen cuy ya. Ini apa lagi gitu. Kalau misalnya levelnya semakin tinggi apa gitu yang gue dapetin. Sabar ya. Ini coba gue jual dulu deh. Gue jual. Terus beli. Terus beli flavor sih. Jangan deh. Gue beli ini aja. Nah ini dulu deh. Capacity dulu ya. Lebih oke kayaknya capacity nih. Kita ikutin dulu capacity ya. Biar gak gede gitu. Balon gue nih. Weh. Kok loncat terus nih gue nih. Mohon maaf. Kesana kali ya. Ya gak bisa dong. Kesini terus. Ah gak tau lah gue. Harus kemana itu anjir. Bingung gitu kayak gak ada tujuan cuy. Sumpah loh gak ada tujuan gitu loh gue. Ini butuh 3000 lagi. Gak apa-apa lah, udah gue ngumpulin koin dulu ya. Oke cuy, ini duitnya udah terkumpul ya. Dan di sini gue baru tahu ternyata semakin kapasitinya semakin besar, ini kan balon gue akan makin gede ya. Nih lihat nih, gelembungnya makin gede kan. Nah di saat makin gede ini, kalau gue loncat jadi tinggi bener nih. Tuh. Oh berarti kalau kita mau ke awan atas sana, ininya harus gede nih si gelembungnya ya. Oke, gue mulai ngerti nih sekarang cuy. Oke deh, ya ini gue beli dulu. Ntar kita beli flapper. Oke deh, mantap sekali cuy ya. Berarti gue tinggal beli gum aja nih buat capacity. Harganya 2000 ya. Berarti ini ntar kalau gue udah beli ini nih ultra gum, gue baru bisa naik cuy. Bisa ke awan ya mungkin ya. Karena ini kan dia kapasitinya juga gede ya, 1700 loh. Harganya juga lumayan aja. Ya paling gini dulu ya untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada saran dan segala macam, kalian komen aja di bawah, nanti gue baca. Jadi intinya makasih banget buat kanton saya menurut segini, apalagi yang gak di skip-skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.